Sebagai salah satu program pemerintah kota Surabaya, Pusat Daur Ulang Sampah Jambangan hadir untuk mengolah dan memilah sampah agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi lingkungan. Dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, PDU Sampah Jambangan memiliki luas sebesar 2.910,54 meter persegi. Dioperasikan sejak Juni 2016 oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, PDU Sampah Jambangan menerima rata-rata 100 ton sampah per bulan. Di sini terdapat rumah kompos, mesin pengayak, mesin pencacah, alat timbang, serta konveyor untuk memilah sampah, sehingga sampah yang terbuang ke TPA Benowo semakin berkurang. Sampah kemudian dibedakan menjadi dua bagian, organik ataupun anorganik. Di PDU Sampah Jambangan ini, setiap bulannya menerima 6 ton sampah anorganik. Sampah tersebut kemudian dijual kepada para pengepul, lalu hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para pekerja pemilah sampah. Sedangkan untuk sampah organik jumlahnya mencapai 60 ton per bulan. Sampah tersebut kemudian diolah untuk menjadi pupuk kompos. Pengolahan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Setiap bulannya 15 ton kompos dihasilkan oleh PDU Jambangan. Kompos tersebut kemudian digunakan untuk seluruh taman kota yang ada di Kota Surabaya. Bahkan warga Surabaya bisa memanfaatkan kompos tersebut secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP Surabaya. Dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah ini, PDU Jambangan menghemat lebih dari 11 juta rupiah per bulannya. Dan sisanya, 34 ton residu dari PDU Jambangan ini akan dibawa ke TPA untuk proses lebih lanjut. Inilah upaya Kota Surabaya yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Mari wujudkan Kota Surabaya dan Indonesia Bersih Sampah 2020.